Ya Allah, bukakan pintu anak muda kami yang belum sholat jadi orang yang rajin sholat ke masjid. Suami-suami, ibu-ibu yang selama ini enggak sholat, berarti selama ini ibu tidur dengan babi hutan. Suaminya gendoruwo, istrinya kuntilana, anaknya tuyul. Tapi yang di sini yakin dan percaya, suaminya soleh, istrinya soleha. Laki-laki yang soleh, sholatnya di mas. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Cari menantu yang cinta masjid. Amin. Anak saya mau cari mantu untuk anak saya, Pak Ustadz. Tapi saya mau mantu yang sholat. Gimana cara fit and proper testnya, Pak Ustadz? Oh, gampang.